Menang. Gimana Pak Heru? Terkait apa Pak? Terkait apa ini Pak Heru? Enggak tahu ini juga ya. Dua langsung. Bukan. Kau dari mana? Bukan. Oke, bukan jalan ya. Bukan jalan. Main. Oke. Ini bang. Oke. Ada lagi. Airi. Tanggapannya Pak? Ini terkait apa Pak? Buka jalan dulu Pak. Permisi buka jalan dulu. Ada mana jalan dulu Pak? Ada mana komentar sedikit Pak? Facebook pun mengatakan bahwa membuka opsi untuk memeriksa keluarga Ronald Tanur. Nah, apakah pemberi suap? Iya, pemberi suap. Ini kita tim penyidik Pak yang mengirimkan kami itu kapasitasnya kami untuk penyidik bukan kewenangan kami karena tim penyidik kan punya kapasitas kita sebagai penyidik semua tim ini untuk dalam penyidik Kejaksa Agung kekuatannya yang baru ini kan luar biasa untuk diangkat untuk kekuatan baru kemudian bahwa kita komitmen untuk bisa menegakkan hukum bahwa untuk menegakkan hukum untuk kepastian penyidik dan mafia peradilan saya tidak berantas. Berarti masih ada opsi untuk kemungkinan pertama yang tersangka dalam kasus suap ini. Kalau kita opsi atau tidak. Apa nih Bu pemanggilan pemberi suap itu? Kan kita bukan timnya, kami tapi, hanya fasilitasi, jadi kita nggak tahu langkah berikutnya. Jadi semua fasilitas teman-teman untuk kegiatan penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, kita fasilitas semuanya. Tapi untuk materi atau substansinya itu di luar kewenangan kami. Dan nanti seperti biasa, Pak Kapus Pemda akan menurut tugasnya. Gimana Pak Heru? Terkait apa ini Pak Heru? Enggak tahu ini juga ya.
Dua langsung. Bukan. Kau dari mana? Bukan. Oke. Ada Bang. Airi, makasih jalan Pak. Sudah menit. Tanggapannya, Pak. Ini terkait apa, Pak? Buka jalan dulu, Pak. Permisi, buka jalan dulu. Pada mana jalan dulu, Pak? Permisi. Ada mana nih komentar sedikit, Pak? Ada mana itu diamankan? Ayo, Pak.